Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia update lagi mangganya. Ini ada mangga. Ya memang kondisinya mangga memang lagi belum musim. Nah, ini beliau pemiliknya. Nanti kita tanya-tanya ada mangga apa aja karena ini macam-macam karena belum musim. Jadi setiap kebun itu diambil. Oke teman-teman, ini kita bersama Pak Jepang ya ke sini tadi. Jadi ini ada mangga apa aja, tanyakan kepada beliau. Nah, ini dia dengan pemiliknya. Assalamualaikum, Pak. Ini mangga dari mana sih, Pak? Dari ini Jawa Barat. Jawa Barat. Yang ini. Terus kalau yang itu, yang kuning-kuning itu? Dari Indramayu. Dari Indramayu. Itu mangga apa, Pak? Yang kuning. Mangga gedong. Gedong. Wah, ada gedong juga. Kalau yang ini harum manis ya, Pak? Budi Raja. Oh, Budi Raja yang merah ini. Kalau yang itu mana lagi? Mana lagi? Oh, iya. Ini kok masih dapat mangga padahal enggak musim ini, gimana, Pak, ceritanya? Ini ya musim pertama. Musim pertama jadi. Oh, berarti awal-awal musim. Awal-awal musim. Sebentar lagi mau panen raya berarti. Ya, panen raya. Kalau untuk mangga ini masih mahal atau sudah mulai turun harga? Masih mahal. Masih mahal. Untuk harganya berapa aja sih, Pak? Kalau gedong 17. Gedong yang kuning itu ya. Jadi 17 ya. Kalau yang Budi Raja 15. Budi Raja 15. Kalau ini mangga apa? Manis kecilan 13. Harum manis kecilan 13. Nah, ini teman-teman. Mana lagi 10.000. Mana lagi 10.000. Ini dengan Bapak sinten? Sularno. Sularno. Untuk lokasi kita berada di Los BSB nomor 88 sampai 90 ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya begitu saja karena lokasinya di sini karena kita mau ada kesibukan lain. Nanti kalau pengen bertanya-tanya mungkin ada teman-teman langsung ke sini saja ya di Los B nomor 88 sampai 90 dengan beliau. Pak, kalau pengen beli atau pesan ada nomor yang bisa dihubungi, Pak? Bisa. Ada, Pak, nomornya? Ada. Nanti kita tulis di deskripsi, ya, gitu aja. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk informasi harga mangganya. Ini ternyata sudah di awal musim, ya. Jadi memang mangga belum banyak. Nah, itu ada juga yang masih petian ya. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.